semua, ketemu lagi sama aku, Tashi. Welcome to my channel. Buat kalian yang suka masak atau yang baru belajar masak atau yang cuma suka lihat makanan aja, channel ini cocok banget buat kalian. Bon appétit. Ini karena banyak banget dari kalian yang request ke aku untuk, Kak, tolong bikin resep asin yang simple. Karena kan emang akhir-akhir ini kebetulan aku lagi bikin masakan manis terus nih. Makanya aku bikin makanan asin, yaitu apa? Telur geprek sambal kol goreng. Nah, pasti dari kalian banyak nih yang suka mesen misalnya kayak ayam geprek di pinggir gitu, di restoran-restoran suka minta kol gorengnya kan. Nah, sekarang aku campurin kol gorengnya di dalam sambal dan kita makannya pakai telur geprek. Mungkin ada beberapa orang yang banyak yang udah tahu telur geprek itu apa, mungkin juga ada yang belum kan. Makanya aku jelasin. Jadi telur geprek itu sebenarnya telur dadar tapi kita bikin crispy, kulitnya kayak kulit-kulit ayam fried chicken gitu. Rasanya kalau menurut aku itu enggak kerasa telur. Jadi kerasnya kayak kita lagi makan kulit gitu loh, kulit ayam yang enak banget. Dan kita geprek, kita taruh sambal kol di atas, jadi bener-bener sempurna gitu. Ini kayak apalagi sekarang masih nuansa bulan puasa, ini cocok banget buat sahur karena persiapannya, prep time-nya sangat sebentar dan resepnya sangat simple. Dan ini aku hanya info sedikit aja sebelum kita mulai. Di sini aku yang membuat olahan tepung adonannya itu pakai tepung terigu dan maizena. Kalau kalian nggak mau ribet gitu, kalian bisa juga pakai tepung bumbu serbaguna aja. Jadi tinggal pakai tepung bumbu serbaguna, dikasih air, selesai. Jadi nggak usah terlalu ribet. Langsung aja kita lihat step by stepnya. Ini bahan-bahan yang kalian butuhkan untuk membuat telur dan sambalnya. Info, jika kalian ingin lebih simple, adonan tepung bisa kalian ganti dengan tepung serbaguna. Pertama, masukkan tepung terigu dan tepung maizena, kaldu bubuk non MSG, lada, gula, dan kita siapkan bahan untuk pencelupnya. Masukkan 1 butir telur dan 250 ml air atau air secukupnya. Lalu kalian kocok dan kasih sedikit garam. Ini bahan untuk membuat telur dadarnya. Aku di sini menggunakan 4 butir telur. Aku kasih kaldu bubuk, garam, lada, lalu aku kocok, dan aku tambahkan daun bawang. Simple ya, pembuatannya cepet banget loh. Sekarang kita buat telurnya. Apinya jangan terlalu besar agar telurnya tidak terlalu kering. Setelah telur matang, kalian bisa siapkan pisau dan kalian potong. Nah, ini tahap yang penting, tahap pencelupan. Yang pertama kita masukkan dulu ke dalam campuran telur dan air dan kita masukkan ke adonan terigunya. Nah, ketika dimasukkan ke adonan terigu, kalian masukkan dengan cara mengacak-acak terigunya ke atas telur. Lihat di video aku ya. Hasilnya seharusnya akan membuat terigunya berbentuk seperti keriting. Tuh. Lalu tinggal digoreng deh. Nanti pasti hasilnya berbentuk seperti kulit fried chicken. Goreng sampai warnanya kuning keemasan. Sudah selesai telur gepreknya. Sekarang saatnya kita bikin sambal kol goreng. Siapkan air mendidih.
Lalu masukkan cabai merah dan cabai rawit, 1 butir tomat, bawang putih dan bawang merah. Setelah semuanya direbus, lalu kalian tinggal ulek dan kalian beri seasoning berupa garam, gula, lada, dan juga kaldu bubuk. Sesuai selera kalian ya, jadi kalian icip-icip aja. Siapkan minyak dan goreng kolnya. Aku sengaja motong kolnya kecil-kecil agar lebih halus dan enak dimakannya. Setelah kol matang, kalian tiriskan dan kalian masukkan ke dalam sambelnya. Biar lebih enak, tambahkan minyak panas ke dalam sambel dan kolnya. Diaduk dan selesai deh sambal kol goreng. Resepnya super simple, tapi rasanya enak banget. Selamat mencoba. Telurnya sangat kriuk-kriuk. Wow. Dan paling cocok dimakan dengan nasi panas. Yummy! Nah, kalian tadi udah lihat bikin telur geprek yang super simple banget dan teman sahur yang sangat enak. Dan ini kalau kalian gak suka pedes, gak usah dipakai sambal kolnya. Kita langsung makan telurnya juga udah enak. Ini aku kasih sambal karena aku suka pedes. Sekarang kalian cobain dan denger ya, ini tuh bener-bener enak banget, crispy dan simple. Enak. Dan gak perlu beli ayam karena pakai telur juga rasanya udah kayak ayam fried chicken. Sekarang kita makan pakai sambelnya dan sama nasinya. Aku pakai tangan aja ya, karena kalau nggak pakai tangan tuh kayak kurang sedep gitu loh makannya. Yummy yummy. Selamat mencoba. Enak banget. Sambelnya itu loh. Sambal sama telurnya tuh gimana ya, bener-bener gak kerasa kayak makan telur sih. Kalian wajib coba banget resep ini buat sahur. Atau kalau perlu kalian bikin, terus gak usah kasih tahu yang dibikinin, ini tuh sebenarnya bukan ayam. Pasti mereka kan ngiranya kayak ini kulit ayam yang enak gitu loh. Pertama kali bikin ide telur geprek, menurut aku jenius sih. Aku juga kayak pas pertama tahu ada, oh my god, telur geprek pasti enak banget. Dan aku bikin resep sendiri dan emang enak banget, parah. Ini menu akhir bulan gitu ya. Menu akhir bulan ini. Nah, buat kalian yang udah sempat bikin telur geprek sambal kol ala aku, jangan lupa tag dan mention aku di other social account aku. Aku masih kepedesan saking enaknya. Nih, ada Instagram aku. Dan jangan lupa untuk like dan subscribe to this channel. Jadi aku akan sering-sering share resep yang super enak buat kalian. Channel ini akan upload setiap 1 minggu 2 kali, yaitu setiap Rabu dan Minggu. Kecuali di bulan Ramadan ada special edisi setiap hari Jumat. Thanks for watching, I'll see you on my next one. Bye-bye! Eits, jangan kemana-mana dulu. Aku sekarang mau umumin kalau aku akan ada giveaway di setiap video aku. Apakah itu giveaway-nya? Official merchandise dari Cooking with Tashi, yaitu adalah 1 buah apron buat subscriber aku. Apronnya seperti yang aku pakai gini, ada logonya, lucu banget, pasti kalian suka. Caranya gimana? Gampang banget. Yang pertama, kalian cukup subscribe ke channel ini. Kedua, tinggal follow Instagram aku. Dan yang ketiga, komen di bawah kenapa sih kalian mau menangin apron ini. Pemenang akan diumumkan di video berikutnya. Jadi kalau kalian ikutan di video ini, berarti pemenangnya akan diumumkan di video berikutnya. Gampang banget kan? Thank you for watching.